Nih Aji rencana mau buka Krishna lagi guys di Jakarta. Doain ya. Supaya lancar, semua lancar. Ya. Di Bali puji Tuhan juga udah ya, minyak apa namanya? Krishna Wardana kolaborasi sama ini Scarlett. Amin. Amin. Bener. Nih, enggak sebanding ini sama ini. Tapi yang paling penting kan adalah hubungan pertemanan. Yes, itu. Itu yang lebih mahal tak terbayarkan itu ya, guys. Lagi masih ngambil masker. Mas mau ngasih apa? Itu. Mau ngasih oleh-oleh Bali. Pai susu Aji. Jangan lupa nonton terus ya di channel Krishna Oleh-oleh Bali. Jangan lupa nonton terus di channel Krishna Oleh-oleh Bali. Cacau. Berapa umurnya? Udah 3 minggu, Ji. Aku udah 3 minggu loh, cekukannya berhenti tadi. Tadi pas belum ada Aji. Hah, kenapa? Cekukan terus. Tuh, disamperin siapa kamu? Yang punya Bali tuh nyamperin. Nyamperin kamu nyamperin. Biar tahu rumahnya. Oke, enggak kasih tahu, Ji. Masuk ayo. Ayo. Kan. Kagak pakai ngomong-ngomong. Tahu enggak Ji mau ke sini? Kenapa? Tahu Ji mau ke sini? Enggak lah. Tahu dari mana? Enggak tahu sama sekali. Enggak tadi chat dulu. Hah? Tak chat dulu. Iya, orang chatnya gitu doang jadi ke Bali enggak ya kan? ke showroom Ferrari, makan sini, habis ini langsung cus Bandung. Wah, serius? Iya, besok ini test drive mau rintis. Mobilnya PT Pindad. Oh, pindah bikin maung itu ya? Iya, yang buat off-road. Jadi tujuannya hari ini ngapain sih ke rumahnya Pilih itu? Pilih itu udah kayak keluarga. Cuman tadi sengaja, Ji. Apa? Pilih apa kabar? Itu jadi ke Bali nggak? Nggak dibaca. Tadi lagi nge-vlog kita. Iya, kita habis nge-vlog. Terus dari itu kita di sini. Apa namanya lagi? Gimana perasaannya didatengin sama Haji? Ya seneng banget lah, ini pertama kali nih dari kita kenal 2016, pertama kali kita bareng-bareng ke rumah Aji ke Bali waktu itu. Baru bisanya sekarang, emang sibuk banget bos kita ini yang punya Bali nih emang nih. Tapi baru pertama kali Aji ke rumahnya itu. Iya, tapi luar biasa lah, seneng banget disamperin Aji. Itu mau baru beli? Iya. Enggak sih. Hasil and body dan esnya. Ini hasil and body Scarlett, itu baru sinetron, sama di Bali hasil dari sinetron. Amin. Ntar 2022 kalau lebih sukses lagi, hasil dari ini, anaknya. Oh, ya kan, and body kids-nya yang anak-anak. Amin. Amin ya. Itu berapa produk sih kalau Scarlett, berapa varian? Oh, sekarang. Ya tapi kayak misalnya sabun ada udah berapa deh, udah nambah 3 lagi. Ada enggak yang baru ntar kasih Aji? Ya sih teman-teman ya, artinya anak-anak pas di Bali itu pasti semua pakai inbody-nya dia. Scarlett. Enggak, benar. Keluarganya aja juga pakai. Dia pakai semua. Tapi belum pernah dikirim. Tapi belum pernah dikirimin sih. Kita beli sendiri. Kirimin loh. Ya. Nih Aji rencana mau buka Krishna lagi guys di Jakarta. Doain ya. Supaya lancar, semua lancar. Ya. Di Bali puji Tuhan juga udah ya, minyak apa namanya? Krishna Oleh-oleh kolaborasi sama ini Scarlett. Amin. Amin. Bener. Terus Krishna semua operasi semua, Ji? Bener. Canggih. Terbaik. Ini vlog yang bener-bener dadakan, enggak keduga-duga, tiba-tiba kedatangan bos kita satu nih dari Bali.
main juga akhirnya setelah dari 2016, bayangin kita. Tadi berdoa apa? biar gak ada siapa di rumah, eh tau-taunya kan semuanya ada. Ya ada lah, emang kita gak kemana-mana, orangnya di sini doang. Tapi Ji masih rajin Singaraja juga ya? Rajin kan, sekarang lagi buka jalur off-road di belakang Krishna. Oh. Di belakang Krishna yang Pantas Ekmelen itu. Aha. Nah tanggal 11-12 nih, event off-road. Mobil? Iya, mobil ya. Alamak Jang. Nih, pertama kali kenal Aji itu dulu waktu kita liburan bareng sama Indigo ya, Ji. Ya, sama Intens dulu ya, sama Intens, anak jalanan. Iya, anak jalanan. Sama Tante Yeni waktu itu kita dibawa, aku, Feli, Wilona, itu semua. Semua sampai lucunya itu 2016 kejadiannya. Nah, terus itu di mobil kita dari airport udah dijemput sama timnya Aji, terus sampai apa tim travelnya aja yang Krishna apa? Ya, KBW Krishna Baliwisata. Krishna Baliwisata, kita dijemput dari airport. Di mobil tuh cuma ngebahas, ini gimana nanti ketemu Aji nih, udah kayak ketemu yang punya Bali ngomongnya apa gitu. Kita tuh gak tahu kalau Aji itu bahasa Balinya Bapak ya. Jadi, ketemu-temu no, manggilnya Pak Aji, halo Pak Aji. Aduh. Pertama kali ketemu dan bener-bener langsung kayak apa ya, sosok yang aduh nih, sosok yang gua nggak pernah bosan kalau mau ada acara seminar kayak atau ketemu orang kayak, kalau selalu ada bahas salah satu contoh orang sukses yang menginspirasi itu siapa ya, Aji udah. Iya, sampai ada balik dulu langsung Ji minta tanda tangannya, jadi masih ada tuh. Yang paling menginspirasi dari Aji ya, kalau dari pandangan aku nih, kalau mungkin orang ngeliat Aji itu sosok yang mewah, sosok yang apa, yang ya bener-bener istilah crazy rich-nya Bali lah gitu. Tapi mereka nggak tahu semua cerita di balik Aji, dari bener-bener Aji nol, dari Aji itu merantau ke Denpasar jadi tukang cuci mobil, tinggalnya pun bareng pas satpam situ ya Ji ya. Wah itu luar biasa sih, itu yang selalu kalau tiap kali ceritain ke orang pasti merinding, serius. Karena ya banyak orang yang mencoba tapi langsung udah tahu nasibnya bakal kayak gini, pasti banyak yang nyerah, tapi Aji beda. Dan Aji itu sosok yang selalu ingat sama orang yang pernah nolong dia di masa susahnya Aji. Siapa itu sih yang selalu fotonya pun ada di ruang ininya Aji? Pak Sidarta. Pak Sidarta. Wah pokoknya, aduh kalau Aji ini ntar dibikin film nih, pengen banget bro. harus ada tentang bio. Iya, banyak ya? Banyak ya, banget. Bikin biografi movie nih. Yang nyaranin buat film banyak banget. Yang nyaranin gak jadi Bali satu juga banyak banget. Nah itu dia. Nah kalau menurut Kak itu, kalau Aji paling baik itu pakai produk yang mana? Aji cocok kemana aja, Aji? Aji pakai apa ya? Oh. Nih kita kemarin sabun tuh yang si dipakai Song Joong Ki. Ini kok udah langsung ada ini? Wih, udah ambil aku sambil. Nih tiga terbaru ini. Itu ngikutin hand body-nya Ji. Masa belum boleh coba ini? Belum yang ini Ji. Wah ini. Coba. Bali banana crispy. Ini tetap nih Aji ini punya ini. Udah pasti ini. Nah, yang bikin. Coba. Yang belum pernah. Belum Ji ini. Bali banana crispy belum. Masa? Eh, taruh di microwave lebih hangat, lebih enak banget. Oh, iya. Oh gitu? Iya, dihangatin. Nggak, tapi... Berapa lama? Nggak, sekadar hangat aja. Ah, ini mah langsung juga enak. Ya. Ntar aku hangatin lagi. Waduh, mau masukin gue. Nah. Babel mau? Nah, cek. Gak dikasih, gak dikasih. Taruh di microwave. Baik. Jadi dia lebih melting gitu. Sambil ngopi. Biar lebih crunchy. Nggak usah ekspert 5 hari, bayi sejam juga habis mamanya. Kenapa kok bisa ngambil sejam habis? Karena enak. Enak? Enak. Asi booster, ntar aku makan. Jadi banyak merasakan. Ini buat Aji nih, buat Aji. Namanya sama buat Aji. Tapi varian yang sekarang ya, varian yang baru ini ada aromanya lagi? Udah diganti. Aroma, ini kan agak menyengat kan? Tapi yang sekarang aromanya udah. Ada aroma baru ya, atau? Aroma gitu. Ya, ini kan terlalu apa ya? Rempah. Rempahnya terlalu keras baunya. Berarti udah habis tuh? Belum ini, belum. Aji kasih dua waktu itu. Hari ini main di rumahnya itu dan Peli. Sebenarnya juga anaknya, tapi di balik itu ada tujuan juga. Tujuan dan maksudnya biar dapat ini. Wah, wow. Itu emang
hampers ini lah. Isinya berapa 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 ini sih? Berapa item nih? Wah, enggak tahu. 30 item nih. Iya. Dia punya produk 37, ini udah 30. Harusnya 37 dong. Iya. Ini juga sama dong bawain dari Bali. Nih. Enggak sebanding ini sama ini. Tapi yang paling penting kan adalah hubungan pertemanan. Yes, itu. Itu yang lebih mahal tak terbayarkan itu, guys. Kehadiran Aji di sini aja udah mahal banget, guys. Kita benar-benar senang banget disamperin Aji. Terus senyum dia gitu. Tentunya ketawa. Senyum. Aji, terima kasih udah nengokin Bible ya. Bilang nanti Bible gedean, Bible ke Bali ya, Ji. Wah, udah bangun tuh. Iya. Aji, hati-hati di jalan. Oke, Peri itu, terima kasih. Thank you. Thank you. Thank you so much.